Vena Melinda akan kembalikan cincin pemberian Ferry Irawan belum lunas. Saat ini Vena Melinda bak geram dengan isi surat dari Ferry Irawan. Diketahui, Ferry meminta semua barang yang telah diberikannya untuk Vena dikembalikan. Vena pun tampak sudah siap untuk mengembalikan barang pemberian Ferry. Terbaru, Vena Melinda membuat pengacara Sunan Kalijaga terdiam di sela sidang cerainya dengan Ferry Irawan. Vena mengembalikan cincin yang belum lunas. Isi surat Ferry pada Vena berisi permintaan pengambilan barang dari rumah istrinya itu. Surat tersebut bahkan disebut-sebut akan menjadi senjata Ferry I melaporkan Vena Melinda jika sang istri tak memenuhi isi surat tersebut. Mendapatkan surat ini, di hadapan Sunan Kalijaga Vena secara tegas membeberkan jika dirinya sudah menyiapkan semua barang Ferry, termasuk cincin yang belum dilunasi. "Cincin akan saya kembalikan, dan cincin itu belum lunas," ucap Vena. Sedangkan sejumlah barang yang diminta Ferry untuk dikembalikan, rupanya Vena telah menyiapkan seluruhnya dan siap dikembalikan. "Saya sudah siapkan semuanya," ucap Vena. Sebelumnya, Vena Melinda dan Ferry Irawan masih menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini keduanya sama-sama membongkar aib. Tidak hanya itu, dikabarkan keduanya kini sama-sama menagih semua uang pengeluaran saat masih bersama. Setelah pihak Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya yakni Sunan Kalijaga meminta barang-barang miliknya dikembalikan oleh Vena. Pihak Vena Melinda juga menagih pengeluaran Ferry kala keduanya masih serumah. Itu termasuk utang Ferry Irawan di aplikasi marketplace hingga uang rokok. Semua pengeluaran yang pernah diberikan Vena untuk Ferry saat masih bersama, mulai dari uang jajan, utang, hingga uang rokok dan bensin, ucap pihak Vena. Semua permintaan tersebut dimasukkan oleh Vena Melinda dalam gugatan rekonvensi termasuk soal nafkah. Ferry Irawan dari balik tahanan menuliskan surat kepada kuasa hukumnya berisi permintaan agar sejumlah barang miliknya yang masih ada di rumah Vena Melinda dikembalikan. Surat tulis tangan Ferry Irawan dibacakan Sunan Kalijaga yang berharap barang-barang kliennya itu segera diambil dari rumah sang istri, seperti dokumen akta lahir, paspor hingga pakaian. Diketahui jika surat tersebut dibuat pada 9 Februari 2023 ketika ayah sambung Verel Bramasta itu telah mendekam di balik jeruji besi buntut kasus KDRT. Kemudian surat tersebut ditulis tangan langsung oleh Ferry Irawan di atas kertas putih. Vena Melinda dan Ferry Irawan masih menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini keduanya sama-sama membongkar aib. Tidak hanya itu, dikabarkan keduanya kini sama-sama menagih semua uang pengeluaran saat masih bersama. Setelah pihak Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya yakni Sunan Kalijaga meminta barang-barang miliknya dikembalikan oleh Vena. Pihak Vena Melinda juga menagih pengeluaran Ferry kala keduanya masih serumah. Itu termasuk utang Ferry Irawan di aplikasi marketplace hingga uang rokok. Semua pengeluaran yang pernah diberikan Vena untuk Ferry saat masih bersama, mulai dari uang jajan, utang, hingga uang rokok dan bensin, ucap pihak Vena. Semua permintaan tersebut dimasukkan oleh Vena Melinda dalam gugatan rekonvensi termasuk soal nafkah. Sebelumnya, Ferry Irawan dari balik tahanan menuliskan surat kepada kuasa hukumnya berisi permintaan agar sejumlah barang miliknya yang masih ada di rumah Vena Melinda dikembalikan. Surat tulis tangan Ferry Irawan dibacakan Sunan Kalijaga yang berharap barang-barang kliennya itu segera diambil dari rumah sang istri, seperti dokumen akta lahir, paspor hingga pakaian. Diketahui jika surat tersebut dibuat pada 9 Februari 2023 ketika ayah sambung Verel Bramasta itu telah mendekam di balik jeruji besi buntut kasus KDRT. Kemudian surat tersebut ditulis tangan langsung oleh Ferry Irawan di atas kertas putih. Sebelumnya, meskipun sudah beberapa kali merasa kecewa dengan sikap Vena Melinda, ibu Ferry Irawan, Haryati mengaku tidak ingin mencari musuh dari apa yang terjadi dengan menantu dan anaknya. Ia tetap berdoa yang terbaik untuk keduanya.
Hal tersebut terekam dalam tayangan YouTube Intense Investigasi. Doa yang terbaik, ucap Haryati. Ia mengatakan awal pertemuan Vena dan Ferry baik-baik. Begitu juga jika terjadi perpisahan, sang ibu berharap baik-baik. Awal bertemu baik, kita maunya baik-baik, ucap Hartati. Meskipun Haryati saat berjumpa langsung dengan Vena tidak banyak berbicara, ia mengaku tidak ingin bermusuhan dengan menantunya tersebut. Kita tidak mau mencari musuh, kalau mau berpisah ya baik-baik, jelasnya.